Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya. Daripada kalian harus bolak-balik lihat channel gua udah upload apa belum. Ya, are. Oke, bro, kita lanjut lagi main samurai eranya. Kali ini gua udah level 39 dan juga power gua sekarang 1.120.000. Tapi dikit lagi nih gua mau level 40 sih. Ya, are. Udah, kita bakal main ini. Biar sekalian naik nih dikit lagi nih. Tinggal 288 lagi. 200 XP lagi dah. Sekalian main doang nih. Sekalian lihat dapetin pet apa udah gratis atau apa gimana. Entahlah. Dan nanti gua kan bakal milih Orochi ya. Soalnya gua ada tuh startnya tuh. Start buat milih Orochi atau apa gitu sama Terasu gitu. Di Facebook sih banyak yang bilang bagusan Orochi sih gitu. Makanya ntar gua coba baca dulu kali ya. Kalau emang Orochi bagus ya Orochi dah. Oke. Kepung chapter baru. Ntar lo apa nih? Mana? Tutorial apa lagi nih? Kepung cari bahan dewa. Oh, ini juga nih. Ada yang ngasih tahu gua lu triknya begini. Saat-saat di sini mau ke elite nih ya. Lu ganti dulu nih. Ke 0 gitu. Ke level 1 semua ini lo, formasi lo. Kayak gitu sih katanya. Entar lu sebentar. Oke, oke. Gue lanjut lagi. Sorry tadi ada paket cuy. Terlalu. Gue emang kasih tahu triknya begitu cuma gimana ya? Ini ya. Coba. Terlalu. Formasi. Selesai. Gue rada-rada. Terlalu. Disuruh gantinya sih emang suruh ganti ke nol semua gitu. Cuma gimana nih? Gue nyerang dulu baru ganti atau ganti dulu baru nyerang? Saya tidak tahu. Coba komen di bawah. Gue kekurangan informasi. Gue waktu itu soalnya nggak tahu ini apaan gitu, orang pada nanya-nanya aja gitu. Nah, ada triknya, soalnya ternyata buat di sini tuh. Cuma gue masih kurang nyimak waktu itu. Gue nyimaknya cuma ini. Suruh ganti ke ganti dulu formasi, ganti formasi lu jadi ke yang coro-coro semua gitu, yang pora kecil-kecil gitu lah. Tapi gue nggak tahu nih, lawan dulu baru ganti atau ganti dulu baru lawan. Entahlah. Atau buat di elite doang? Aduh, gua nggak tahu asli dah. Kalau yang tahu komen di bawah coba ya. Tapi kayaknya nggak ada yang mau komen deh. Yang nonton sepi. Iya, Rian. Oh, kuat juga nih orang. Pernah 600.000 doang modal. Oke. Makin lama makin naik no soalnya. Aduh. Selesaikan level sebelumnya. Oh iya, gua ngerti. Coba. Kita coba dulu. Formasi, coba. Taruh formasi. Kalau nggak salah ya, semoga aja nih. Ganti level 1 semua gitu. Semoga aja nih. Semoga aja benar. Tapi kan powernya tetap aja gede ya si kamret ini. Bentar lo. Ini udah turun nih powernya. Nanti gear-gearnya juga gitu. Ini capek juga sih buat ini. Ini gua ngetes doang ya. Test drive. Ngetes ya kan. Ngetes doang, gua nggak tahu berhasil apa kagak.
test drive. Masih 700.000 lagi. Apa sama gira juga kah? Masih 700.000 loh, masih gede loh. Gearnya. Aduh, terlalu. Coba gue mulai ulang kali ya. Abis itu ya reset. Tup 400.000 lawannya. Hah. Ah bodoh lah ya, gue gak tahu gue. Kayaknya emang mesti gira juga, entahlah. Asli gue kekurangan informasi banget tuh. Gue kekurangan informasi banget. Tadi siapa lagi nih? Lupa gue. Si Yataro ya. Terus ini si Kenshin. Oh bukan, ini si Motonari nih. Gue ganti Yuma dulu. Taruh. Sabar. Bingung gue. Ini Tadakatsu kah? Gini nih. Ribet juga sih itu. Kalau sama gear-gearnya copot-copotin juga. Tapi kayaknya sama gear juga sih. Gua gak tahu ya. Gua masih kurang informasi benar-benar dah. Serius. Kurang informasi gua. Ini kebantuan. Oke, gua dikasih. Oke, taro. Sebentar. Gua mesti taro dulu si ininya. Motonari. Lah. Kok namanya dikit doang ya? Harusnya kan 3 gitu. Ntar lu. Coba gua copot dulu. Yuma. Harusnya nambah ini 3 kan ya? Takdir 3 no. Ya mesti di equip no kan. Baru nambah takdir 3 biji kalau di equip. Ya ilah. Kalau di sini Kanetsu ku 2. Yuma kagak ngaruh. 1158 sekarang. Pakai Yumanya aja lah. Ganti. Mana dia buat ini? Buat ngebuff. Takdir plus 2, apa-apa lah ya. Turun dikit lah. Kalau begitu bantuannya coba Kanetsugu, ntar lo ganti dulu. Ganti. Ginchio, Motonari. Kalau Ginchio jadi berapa? Oh, 1138. Coba ganti si Kanetsugu, lihat dulu. Ah, takdirnya plus 1 doang. Ya udahlah, biarin. Oke, si Yuma di sini plus. Oke, udah plus 4 juga ya. Ntar gue naikin levelnya, ntar dulu lah. Ini gue latihan dulu nih, gimana nih? Bisa direset gak nih? Kalau gue naikin level otomatis. Sebentar. Bisa direset gak nih? Kayaknya bisa sih ya. Dewa direset. Amaterasu gue coba baca dulu. Menawarkan 31% damage sihir untuk semua musuh dan mengurangi amarah musuh dengan HP tertinggi. Wow. 8 cahaya. Kalau skillnya menyebabkan 40% efek terbakar. Efek membakar ke musuh dengan HP tertinggi 15% nambah. Luka bakar berlangsung selama 5 ronde. Luka bakar gitu doang sih. Ya bagus lah. Terlalu. Sebelum pertarungan, Orochi telah menyambungkan darah para jenderal. Oh, damage akan kebagi nih, bagus juga nih. Kayak kalau di Dynasty Heroes tuh itu, Insignia Swarm Brother, ya begitu tuh. Bagus juga nih. Jadi yang tadi damage-nya gede itu bisa kebagi-bagi jadi kecil gitu damage-nya.
jadi nggak fatal gitu loh, ngedampak ke hero lu, nggak fatal banget. Terus serangan biasanya menyebabkan 50% damage sihir pada 3 musuh secara acak, terus mengurangi satu amarah hingga 50%. Terus skillnya menyebabkan 140% damage sihir 3 musuh secara acak, mengurangi satu amarah, dan memberi racun ular untuk meningkatkan damage yang diambil orang mereka sebesar 30% yang merasa sama 2 ronde setiap. Asli ini dua-duanya bagus lagi. Yang satu bakar-bakar, yang satu ini demi keberlangsungan tim gitu. Biar damage gak fatal gitu. Aduh, gimana dong? Ah, Orochi lah, mudah amat. Gue biar tim gue gak fatal banget kalau ini damage, kena damage. Orochi ya. Orochi ya. Aduh, gue ragu. Ragu gue asli, bodo amat lah ya. Bodo amat, Orochi, gue fokus Orochi. Fix. Bodo amat Orochi. Dia bagus itu damage bagi soalnya, biar gak fatal gitu. Ntar lo, gue naikin level ini lo nih. Bisa di reset kayaknya kalau itu. Itu butuh 100 ya, iya. Ntar lah, tunggu. Kadang ada di event kok ntar. 8. Gak ada main power ya. Kok gak nambah ya power ya. Bisa diapain lagi ya. Entahlah. Yuk test drive aja langsung lah. Test drive. Gue lagi ngumpulin gold, gold gue juga sih. Makanya ntar kalau ada itu event itu baru event undian yang ketemu muter-muter itu. Kan gue kemarin ikut tuh buat dapetin itunya. Itu salah banget sih gue ikut. Sayang banget asli. Sayang banget. Tapi bodo amat lah ya. Ada yang ngasih tahu juga. Soalnya ngapain lu ikut gituan. Sayang banget kayak gitu kan. Aduh kocak kocak. Salah banget itu gue. Terlalu gatal tangan emang. Malah gue waktu itu yang ada itu Shard Orochi-nya gue malah gak ikut. Orochi sama Terasu. Sama Amaterasu. Kan kocak ya gue. Aduh bener-bener. Jadi sekarang gue ngumpulin gold dulu nih. Buat ada event begituan. Soalnya tuh event cukup sering muncul gitu. Oh iya, Yumanya gue lupa taro di awal. Jadi biar dia nge-skill duluan gitu. Nge-buff attack baru yang lainnya pada skill. Alah. Agak nge-lag ya. Oke oke oke. Ah dan juga gue ada sesuatu nih yang gak gue ngerti deh. Ntar lu. Maksudnya buat apaan itu gue gak tahu udah. Box box apa gitu ini. Isinya kayak buat buat sini si pet pet gitu buat guardian dewa itulah. Kayaknya buat makanan itu udah gue gak tahu. Coba tas. Nah pakai jingga ini apaan ya? Perlengkapan monster gini. Nah. Ini buat pet kah? Buat mount kah? Buat dewa kah? Buat taikan kah? Gua enggak tahu ini. Kuda. Soalnya itu ada si kudanya itu. Kayaknya sih buat taikan ya. Kayaknya. Enggak tahu gua. Ya, re. Ini eventnya masih ini ya. Roda keberuntungan. Ini ada terbatas apa? Hah. Pake case woga banget. Ini eventnya masih ini nih. Masih spin begini nih. Woga banget. Di dewa ngamuk ada beginian juga. Gue kagak dapet-dapet goldnya. Woga banget gue. Sama event begitu. Gak mau lagi-lagi.